Nah teman-teman, sekarang Feby sedang bersama Kak Permadi yang tadi menjadi perwakilan dari Gus Ipul ya Kak? Keluarga Jatim. Ya, dari keluarga Jatim. Nah Kak, mau tanya nih, gimana sih Kak kesannya menjadi pembina di pembukaan PK 11? Kesan pertama, keren. Ternyata Pekan Kekerabatan Nasional 11 sangat keren. Bahkan tadi saya juga mengungkapkan satu ungkapan singkat, luar biasa. Oke, nah terus Kak, ada nggak sih pesan-pesan buat seluruh pramuka Indonesia? Begini, terutama adik-adikku pramuka seluruh Indonesia, khususnya penegak pandega, kalian adalah jenjang anggota muda yang diharapkan akan segera terjun ke masyarakat. Oleh karena itu, keteladanan diperlukan untuk bisa memberi contoh masyarakat luas, terutama yang sebaya-sebaya kalian. Dan kegiatan kekerabatan nasional, atau lengkapnya Pekan Kekerabatan Nasional ke-11 ini, merupakan fragmen sebuah contoh. Disinilah menyatunya generasi muda Indonesia yang dibina di sekolah-sekolah Katolik, dari berbagai agama ada, lengkap. Mereka bisa menyatu, kemudian membuat model-model, role model generasi milenial yang tidak goyah dengan berbagai pengaruh dari luar yang negatif. Bahkan menjadi benteng toleransi sekaligus benteng kebinakaan. Lanjutkan adik-adikku sekalian untuk berkiat di kepanduan Praja Muda Karana. Iya, itu dia. Makasih Kak Pur. Makasih buat waktunya. Nah teman-teman, sekian laporan dari Feby. Sampai jumpa dan salam pramuka.